2020 bakal booming lagi. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar semua bosku? Oke bosku, kali ini aku akan ngecak atau mengolah batu bongkahan. Ini beratnya, ini bongkahannya, ini beratnya hampir 1 kilo 2 on beratnya. Tahu kan kayak gini harganya berapa? Masih tahu, 1 kilo lebih. Gimana ngecaknya, gimana motongnya? Tonton video saya terus bosku, biar tahu cara ngolah bacan, cara ngolah batu bacan, dan dari bahan dicak-cak jadi berapa. Nggak langsung motong ini itu, kita harus dicak, dipilih yang bagus, dan dipilihin rep-rep yang jalannya kapur, biar nggak sampai kita itu ngolah dalamnya ada kapurnya bosku. Gitu, kita lihat prosesnya kayak apa. Stay terus di channel saya, Carian Warung Bacan bosku, jangan kemana-mana. Like dan subscribe dulu bosku. Subscribe itu gratis bosku. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Jadi dengan bosku subscribe, sama aja mendukung melestarikan batu alam kita, kekayaan alam Indonesia, yaitu batu bacan bosku. Oke? Kita lihat prosesnya pembelahan batu bacan bosku. Cus. Oke bosku, ini batu yang mau diolah. Tapi kita emang kelihatannya daging full, cuman ini ada penyakit. Kita harus potong begini dulu biar semakin oke. Kita ngilangin penyakit. Pas penyakitnya kita potong begini, seret, biar gak buang-buang bahan ya bosku. Ini kita olah semua 1 kilo 2 on, alhamdulillah dalamnya daging mantep, cuman ada penyakit pinggir itu, ada garis kayak kapur, harus kita potong dulu bosku. Oke bosku, semoga hasil yang memuaskan. Cuan oh, mukanya padahal udah tua ya. Ini Kang Servis yang nyervis batu, adanya di Cipinang bosku. Kita mulai potong. Harus pelan-pelan. Bosnya lagi ngawasin. Kita pirit dulu, bismillah, alhamdulillah, gitu bos. Jadi biar selamat. Iya. Oh, keren. Mantap. Widih. Oke bosku, alhamdulillah. Daging kita cak-cak lagi bosku, biar semakin maksimal.
kita cari-cari rap penyakit. Mantap. Kembang nih, bis keluar bawah. Iya, alhamdulillah lah kan. Besok asar di mana, bang? Mahal. Cik kan? Miring-miring. Keker-keker harus teliti biar nggak buang-buang daging. Tolong siapa, Lim? Bisa nggak ada yang suruh-suruh beli pisau potong, Lim? Bisa nggak, Lim? Siapa yang karena menurut tapi pasti begini. Ada. Kita cari dagingnya. Kita cak-cak dulu bosku, kita cari celah-celahnya biar maksimal jadinya. Biar maksimal jadinya bosku. Dibolak-balik sana sini, gitu-gitu aja bosku. Biar maksimal, biar nggak ada penyakit. Oh, itu ada rep penyakitnya, kita buang ntar harus dapat. Jadi nggak sembarangan kita motong batu bacan. Iya, itu rep. Iya, garisnya harus teliti. Tang servis. Ini kembali dan
ini dapat nih gitu. Ngebungkus. Biru utuh. Iya. Ah, mau pakai ini dulu aja ya. Oh, iya. Kalau bos mah enak, no. Cuma ngawasin doang, no. Rokok, no. Itu udah tenang, full tadi ya. Udah lagi. Kecapnya mau jadi berapa? Wihu. Alhamdulillah dapatnya. Kita cari bersih-bersih yang kayak gini bosku. Ini udah bersih. Iya, bersih. Ini matang di pohon bosku. Mantap banget. Harga sesuai kualitas bosku. Harga sesuai kualitas. Bahannya juga gitu. Kita beli bahan juga sesuai kualitas harganya. Dalam nggak tar? Dalam ini, cara motongnya miring-miring biar nggak buang banyak bahan yang bagusnya. Aman. Kalau ini bisa aja dagu-dagunya, kalau ini begini aja udah jadi sebenarnya sih enak ya. Iya, boleh. Ini bisa aja ya. Ayam kamu tuh ini juga masih enak kan satu sih. Iya, iya. Pas pojokan kan. Pojokan sama pojokan. Oh, pojokan pas pernah. Dan di apa maksudnya? Ayo, aku lagi ini. Iya pas ya. Pas. Ini udah lagi aman. Ini udah enak. Ya. Yeah.
Lanjut, bongkar-bongkar. Lanjut, bosku. Wih, daging semua pokoknya. Kita olah, kita cak. Oh, baru dapat segini bosku. Bahan masih ada ini. Boleh, mereka sih boleh. Nggak harus bisa, mau nggak mau. Sepuluh. Lanjut bosku. Semoga maksimal. Kita buang penyakit-penyakitnya, bos-bosku, biar puas tanpa penyakit. Kita bersihin, bosku. Yang hitam-hitam buang. Pokoknya alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjutin lagi ngecaknya ya bosku. Alhamdulillah bosku, akhirnya selesai juga motong-motongnya. Jadi 70 piece lah bos. Alhamdulillah ini coklat selesai semua, motong-motongnya tinggal kita olah-olah besok bosku. Alhamdulillah pokoknya. Oke bosku, jangan sembarangan motong batu bacan, motong di tempat yang ahli motong batu bacan bosku, yang udah profesional. Kalau mau motong lagi di tempatnya Kang Servis. Kalau mau motong di tempatnya dia nih, profesional banget. Kalau Jakarta, Kang Apit Poles udah pada tahu, di Rawabening juga pada tahu, tukang servis atau Kang Apit Poles udah terkenal nih orang. Profesional banget, batu kecil bisa gede sama dia. Namanya Kang Servis. Namanya Kang Servis. Jadi Kang Apit ini dia yang sering moles-moles batu kontes. Batu-batu kontes. Tempatnya di Cipinang pastinya. Oke bosku, itu pesan dari saya. Jangan motong batu bacan sembarangan. Harus di tempat yang benar-benar biasa motong batu bacan bosku. Oke. Ini kalau di sini ini jadinya yang satu bahan tadi 1 kilo. 1 kilo 1 on tadi jadi 70 piece. Tes jumbo, medium enak, medium medium enak semuanya bosku. Sampah terpisah. Ini sampah, sampahnya terpisah ini bosku. Ini. Jadi ini penyakit-penyakitnya atau yang item-itemnya kita pisahin dapat segini bosku. Alhamdulillah. Oke, ini bosnya nih bosku. Gak nyangka bisa jadi banyak. No. Ya. Ini gara-gara mantap dah. Yang ngecak jago. Oke bosku, saya nyoba satu dipoles dari bahan yang tadi diolah. Kita poles, dibikin segede-gedenya. Kita poles bosku. Bentuknya kayak gini. Kurang lebih semi-semi bulat. Nah itu tuh semi bulat, atasnya mumpul banget, gede banget bosku. Kita lihat sampai jadinya bosku. Kita harus hilangin itemnya dulu biar bersih. Itemnya itu dihilangin, tapi nggak ngurangin dimensi bosku. Ayo, gimana caranya? Hanya tukang servis atau Kang Apit Poles yang bisa bosku. Mantap pokoknya.
Oke, bosku, hitamnya udah hilang, penyakitnya udah hilang. Kita finishing. Baik, ya, keren. Iya. Nah, ini hitamnya udah hilang, udah oke. Batu oke, top. Top, batu top. Matang di pohon, bosku. Ini coklat. Lanjut, Kang Apit. Dilanjutkan. Oke, bosku, tinggal finishing, bosku. Satu, kita nyobain satu buat contoh. Dan pesenan juga dari bos yang jauh di sana. Top pokoknya. Tinggal finishing. Kita lanjut finishing. Akhirnya selesai juga, bosku. Mantep jadinya relaksa, bosku. Mejiko rasa palamea. Mejiko relaksa, bosku. Wow, matang di pohon. Oke, bosku, inilah contoh dari bahan-bahan itu, bosku. Oke. Seratnya halus. 2020 bakal booming lagi. Mantap. Oke. Bosku, kesan dan pesannya gimana, Kang Apit, ini Kang Apit? Kalau mau motong gimana, Kang Apit? Ke tempat. Udah kan. Oke, bosku. Jangan lupa like dan subscribe. Bosku, subscribe sama aja mendukung dan mengembangkan atau mendukung hasil alam Indonesia, bosku. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat perbatuan Indonesia. Salam game lover, semoga omongku, bos-bosku semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.